Untuk pembongkaran, pertama kita buka skrup yang mengikat magnetic switch yang ini dengan menggunakan obeng plus. Dua buah skrup. Setelah skrup dilepas, dua buah skrup dilepas, maka magnetic switch dapat kita lepas. Oke. Selanjutnya kita buka unit body dengan cara melepas baut 8 mm yang mengikat yoke dan juga unit body. Dua buah baut. Setelah dua baut tersebut longgar, kita lepas terlebih dahulu skrup di sini yang mengikat penutup pegas. Oke. Selanjutnya kita lepaskan baut 8 mm yang mengikat dan setelah itu kita dapat melepaskan unit motor starter beserta komponen-komponen bagiannya, drive lever dan armatur.